Hingga mendapat angka
7. Iya, bidik saksi Bunjai kali ini dari Kota Wali Cirebon sudah lakukan. Akan Ekber mantap. Akan Ekber mantap. Bola dikuasai oleh Jamal Gerdak, pemain lokal kali ini dari RW 4 di sini. Mendapatkan
15 tentunya. Simak kembali Tiki Asmara. Semakin lama, semakin maju. Tentunya ada benteng tangisi yang dipasang dari Ekpres bersama Roni Pasrah tidak mampu tembus. Akhirnya satu langkah dibuka, 15-16 menipu sang buaya angkat. Roni Sono kali ini semester jatuh di luar, sementara tim Alim di kali pertanda masih di pusaran set ke satu belum selesai. Seru Sandi Irawan kali ini abung-abung bola akan melakukan slip. Sudah ada Rian Sono angkat, Rian ambil ada sedikit keraguan. Akhirnya 19-15 lambung Sandi Irawan tentunya. Lambung bola Orahan Saka angkat Tiki Asmara. Wow, Tiki Asmara. Wow, Jarek Ekpres kali ini pemain asing yang sengaja didatangkan oleh Dusun Cisodong Gancis kali ini. 19-19 tiga lambung tinggi. Suatu saat sangat jatuh jua angkat Roni umpan pada jatuh dari matahari namun melesat hati-hati jangan berkedip 2-1 16 lewat Roni Pasra tentunya angkat kembali. Ya teman, buka rupa-rupanya lewat Jamal Mizan namun penempatan bola lewat Bung Sadi mampu dibaca dan sementara 22-18 lewat Waras dari kota Bawang Berbes angkat kembali. Kali ini lambung bola tinggi angkat lagi angkat bujung pencinta ulang pun tiba kata Pak Guru barunya di SD sementara Didik kali ini berulang tahun dapat mendapatkan kado umpan-umpan jatuh Hasan mampu melakukan semesan dan diganjal